semuanya. Like this video, comment, and subscribe. Via Valen kini sudah menjadi penyanyi dangdut, yang namanya cukup diperhitungkan di tanah air. Ketenarannya tak kalah dari Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Cita Citata dan sederet penyanyi dangdut terkenal lainnya. Sebab sudah menjadi penyanyi dangdut papan atas, wajar saja bila kondisi perekonomian Via sudah sangat baik. Beberapa waktu lalu, ia sudah umroh dan jalan-jalan ke Turki bersama keluarganya. Ia juga sudah memiliki toko kue, yang salah satu cabangnya berada di Solo, Jawa Tengah. Di tengah kehidupannya yang semakin gemilang, ternyata Via tak melupakan teman-temannya, yang tergabung di Orkes Melayu, OM Sera. Baru-baru ini, ia memberangkatkan umrah seluruh anggota Sera. Hal itu diungkapkan oleh akun @capmoarifinsera. Ibadah umroh diberangkatkan Via Valen, grup musisi Sera. Terima kasih ya Allah ya Rasulullah, tulis Capmo. Sebenarnya, Via sudah menyinggung soal keberangkatan personel Sera untuk umrah. Namun, ia hanya mengucapkan selamat pada mereka. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah umroh buat dulur-dulur Sera. Semoga perjalanan menuju Tanah Suci selalu dilimpahkan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ibadah yang sempurna dan mabrur. Amin Allahumma amin, ujar Via. Warganet turut merasa bersyukur mendengar kabar itu. Mereka juga memuji Via, karena tak melupakan teman-temannya di Sera, di tengah gemerlap karirnya. Cepet coy, Via hebat tahu balas budi. Raifa Rifasa, Alhamdulillah. Semoga Via, Sera, dan Vianistinya selalu diberi kesuksesan dan dipermudah rizkinya. Dodi Fazri, Alhamdulillah semoga menu jadi berkah buat Kak Via Valen.